Pasti besok ketemu, belum pasti juga. Dia kan dari Vietnam ke New York, New York ke LA. Kalau misalnya dia bilang Carry meet me in LA, ya aku ke sana. Kalau kalau belum ada aba-aba gimana? Ya kan harus nunggu dari dia lah. Tadinya gue udah mau standby di LA sih, karena kan seenggaknya gue bisa bisa prepare gift sama apa? Sama apa sih? Gue mau ngomong aja ribet. Sama bisa ke salon kan, nginep di rumahnya si Andrea. Si Andrea udah nelfon kapan mau ke sini. Tapi takut 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 nggak ketemu ntar gue kecewa lagi. Jadi mending gue di San Francisco aja lah. Bukan takut kecewa sih. Sekarang udah jadi girlfriend, kemarin kan belum jadi girlfriend. Panas deh. Alamat di PHP-in lagi. Jangan gitulah guys, positive thinking. Kemarin kan papanya baru meninggal. Gantian dong kokonya yang Uber. Lah kan Christmasnya di LA, nggak mungkin Christmasnya di San Francisco. Kalian tuh gimana sih? Ini bukan bukan mas, udah nggak zaman ngubar 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 guys. Kalau suka mah suka aja. Emang udah jadian kak? Ya udah dibilang manggil girlfriend. Gimana dong? Udah manggil girlfriend, udah manggil I love you. Tambah tembem enggak sih, lagi kurus-kurusnya malah. Siapa tahu tiba-tiba Koko ketuk rumah pintu aku, nggak tahu di alamatku. Eh tahu nggak ya? Enggak sih. Tapi kalau si Madam bisa tahu karena dia pakai pakai apa Intel. Serem. Kadang jatuh cinta itu dibutakan oleh segalanya tapi jarang pakai logika. Ya kalau pakai logika namanya bukan jatuh cinta dong. Namanya apa? Pura pura-pura happy. Kalau pakai logika, kalau pakai logika kayak yang kadang-kadang emosi emotion sama logic itu nggak bisa nyambung guys ya, walaupun kita act of happy tapi kadang-kadang nggak bisa. Kenapa sih gua happy? Nggak bisa di itu, nggak bisa dijelasin gitu kan. Tiba-tiba senyum sendiri, senyum-senyum gitu, tiba-tiba kangen gitu loh ya. Udah berhenti kerja kak? Enggak sih, masih masih kerja di United sih. Udah pernah videoan. Doa terbaik, thank you. Udahlah nggak usah bahas kok, ntar gue salah salah ngomong lagi. Cici mau tinggal di sini siapa? Alamat Cece, enggak, tapi mending di LA lah. Jangan-jangan si Koko kesini. Enggak, dia lagi sakit. Dia kemarin ngedrop apa? Apa sih? Demam. Jadi mamahnya yang, jadi mamahnya yang tektokan sama aku, bukan si Kokonya. Lucu nggak? Jadi si tante yang apa kabar ngabarin ke aku, bukan si kokonya. Sorry kerja sudah jarang ya, Cek. Udah jarang kerja juga. Alasannya apa Cici nggak mau Koko nggak mau video call? Takut direkam. Takut direkam sama aku katanya. Nggak takut direkam juga sih, ketemu langsung in person aja lebih lebih itu. Udah chattingan, udah kita coba cek dulu ya itu ya si apa si kondok. Kalau pagi-pagi gini aku kurang kurang apa kurang nafsu makan gimana gitu. Tada. Oke. Okay. We don't have to be in love, no.
sausnya pakai apa ya guys? Aku ada honey mustard sama apa? Sama apa ya? Kita lihat dulu. Honey mustard sama sambal ABC kali ya. Jam berapa? Jam 6.12. I have to be in love. No. Tips diet dong selain cuka apel, less karbo. Jangan makan aku makan nasi itu paling cuma 1-2 sendok doang. Mari kita macan. Cocolin ya guys ke si apa honey mustardnya. Ini gak matches. Kenapa ganti nama IG kak? Nama aku emang kayak Yoke. Sebelum Yoke aja nama Facebook aku, nama Instagram aku namanya emang Carrie Yoke. Dan nama aku bakal rubah nama aku Carrie Yoke. Terus nama belakangnya nama si Koko deh. Kalau merit ya. Minum cuka apel. Dumpling spicy bulgogi. Iya, nama kakak itu Yoke, dia teman sekolah aku dulu. Siapa? Sini siapa? Siapa Anda? teman sekolah aku. Langsung siapa pose dirimu? Sini siapa tahu aku? Jangan kau gosip-gosip ya. Aku Jenny. Oh, si Jen. Hai Jen. Kumaha? Kan gua enggak tahu anak lu namanya Shina. Lu pakainya yang Jen lah, jangan pakai inilah. Nama aslinya emang Yoke. Nama asli aku emang Yoke Hargono. Garpunya buat apa? Makanya lebih estetik nggak sih guys pakai ini kalau pakai garpu ya? Kayak terlalu atas gitu loh, nggak down to earth. Cuka apelnya pakai arangat atau pakai dingin? Dua-duanya bisa. Spill lip care-nya aku scrub pakai coffee scrub guys. Jadi serpihan kopi gitu aku scrub, jadi mulus banget apa bibirku.
Nggak nonton debat cawapres. Nggak. Emang ada darah Jawa, Cos. Nama Hargono, iya kayaknya papa ada Jawa-Jawanya deh. Jangan pakai tangan si depan Pak suami. Iya sih dia dia manner banget guys. Makan makan aja katanya. Ini kata Coach Jordan ya. Kemarin mereka makan. Makan steak padahal. Terus si Coach Jordan lagi makan-makan gitu dikritik sama si Koko. Karena berantakan gitu ya. Aduh alemong deh. Gue bilang alemong deh gue gitu kan. Harus ngunyah dulu baru baru selesai nelan baru ngomong kan. Gimana mau nge-live sambil makan sambil mukbang kalau misalnya nggak boleh ngecap gitu kan, namanya kita lagi makan terus ngomong ya pasti ada air liurnya lah. Koko itu orang Indonesia, iya harus lihat. Rajin-rajin lihat Chef Vindi Lu dong. Biar rajin-rajin. Biar tetap slay gitu yang si chef itu ya. Yang si chef slay itu kan. Caca makannya kayak setengah metong gitu. Enggak, udah mateng kok. Kan enggak pakai minyak sayang. Jadi si kulitnya apa? Kok enggak harus makan kulitnya juga sih karena karbo kan. Si Cece ketemu sama Koko yang perfect. Sebenarnya dia cuma komentar aja. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku belajar lebih lebih slay. Kerry bikin mukbang aja sekarang daripada barbar. Nanti aku hire editor deh. Mulunya kayaknya. Apa tanggapan? Enggak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan, sayang. Tapi itu bisa jadi senjatanya Fitri sih, si Loli. Ada sosisnya guys dalamnya. Kok yang centang biru hilang sih Ci? Terlalu barbar. Adam komen apa lihat Carrie makan dan masak? Kok Adam? Si Koko. Si Koko bukan namanya Adam. Tapi si NM masih ngira Dito itu yang neror kayaknya, padahal kan si Fitri. Ya udahlah guys, biarlah mereka bermasalah. Madam, oh. Kadang Madam suruh bikin konten, dia bilang gitu, jangan jangan berhenti main sosial media biar kamu apa ada kegiatan katanya. Jadi gue jadi secara nggak langsung kan si tante non kalau ngasih tantenya yang nonton, asistennya kan yang nonton kan. Jari diri sendiri aja katanya Yoke. Ya udah. Kasih Madam nonton. Ada beberapa yang dia nonton. Kudu behave ya, Cok. Iya. Jangan manggil Cok, manggilnya
Yoke aja atau Carrie atau Cece boleh. Udahlah manggil Yoke aja lah. It's Americanized. Just call me by my name. Nanti salah ngomong. Iya, nanti aku salah ngomong. Aku ngikutin Cici udah lumayan lama. Thank you. Aduh. Gini aja udah kenyang, guys. Makan makan dua dumpling sama sama satu kondok aja udah kenyang. Karena pagi sih. Dan banyaknya minum air ya. Yoke jalan-jalan keluar rumah nggak sih? Nanti aku hari ini aku keluar rumah mau balikin baju-baju yang aku nggak pakai ya. Karena kan aku beli kayaknya 10 dress lebih deh. Dan nggak semuanya aku apa beli juga gitu kan, cuma nyoba doang. Sereal suka nggak? Biasa aja. Aku lebih mending makan oatmeal daripada sereal. Tapi kadang-kadang sereal oke juga sih. But no. Gaji kakak berapa per bulan kalau dirupain? Ngapain kau harus mau tahu gaji aku berapa sebulan? Aku aja nggak kerja. Gaji aku per jam bukan per bulan. Yang biru dressnya cakep ya kak. Tiga-tiganya biru. Masih kerja nggak? Udah nggak kerja. Udah nggak kerja, tapi aku nungguin sampai Januari, udah holiday. Carrie suka video call sama nggak suka. Lagi sibuk, sayang. Emang bisa dibalikin? Bisa. Besok kalau sama Koko pasti ada fashion stylistnya, bukan lagi. Kayak kok jadi ketemu sama Koko jadi dong, tapi doain lah guys biar cepet-cepet lah. Aku mah pengennya dia dia mendarat di LA, gue juga mendarat di LA sih. Itu yang gue mau ya. Tapi kan pasti dia jet lag, dia capek gitu kan, dia pengen mandi dulu refresh gitu kan. Kalau misalnya dari pesawat kan masih apa? Ya, you're tired karena dia terbangnya 20 jam lebih kan. Jadi nggak dapat free flight keliling dunia dong, Cek. Bisa kerja tempat lain sih. Iya, masih jet lag juga. Dia sakit juga, tak tahu lah. Aku sih doain yang terbaik ya, guys. Aku sih pengennya Christmas bareng sama dia ya, cuman ya kalau nggak ada invitasi, gue tiba-tiba ke rumahnya dua kan kayak aneh. Sesibuk apapun pasti boleh, nggak dibolehin sama mamahnya. Jadi aku malahnya, malah aku ngobrol sama mamahnya. Biar dia fokus dulu ke masalahnya yang kemarin di Vietnam. Dan lagi ngedrop juga kemarin sakit ya. Udah lah, gak usah bahas si Koko, guys. Change topic aja. Ntar gue salah ngomong ya. Aku juga gak mau terlalu spill-spill gimana, belum juga ketemu. Semoga udah mendingan. Ini kayak gini aja udah kenyang nih. I'm full already. Jangan pakai rambut begitu kusam banget. Nanti ke salon, guys. Nanti aku ke salon, tenang. Dulu Kak Yoke yang masuk TV masak-masak itu nggak lupa wajahnya. Aku nggak pernah masuk TV-TV.
Nggak pernah masuk TV aku. Aku pernah masuk TV itu gara-gara apa ya? Gara-gara ngomongin Nikita atau apa gitu, dicumi-cumi di RCTI. Cowok itu yang cowok Jordan yang pakai hijab itu siapa? Adiknya Fitri. Kalau jodoh mah nggak kemana cowok, tapi kan aku nggak sabar juga, udah 2 minggu kenalan. Aku itu apa kenalan sama si Koko itu udah mulai chatting itu dari tanggal jauh amat ini, gila loh. Desember 3, udah 3 minggu. Udah 3 minggu gue terkenalan sama si Koko. Udah cumi-cumi.com belum, C? Belum lah, ketemu aja belum. Di Insta juga pernah muncul kok, C. Masa sih? Gibahan ya? Apa temannya Bunda Korla? Apa bahas Fitri? Bahas Nikita? Dulu si Fitri paling anti ngerespon yang katanya sekarang kok udah mulai keganggu, udah mulai respon. Masa sih ya? Ya kan insert itu infotainment babar. Aku DM Jordan gak pernah dibaca. Aku nanya saudaranya, itu saudaranya Fitri. Gak usah kau DM dia, kau tanya aja sama aku. Ada ngakak yang gak bisa bedain. Gak bisa bedain sih. Semprot apa itu? Face mist. Halo. Rajin amat DM Jordan. Coba kita telepon itu ya si Ko Jordan ya. Habis pacarku nggak usah ditelepon, mending telepon Ko Jordan deh. Ya ampun, ya aku kemana aja gelisnya, kemana-mana sayang. Yoke masak-masak lah, tadi baru makan. Kok Jordan udah lama berteman sama Mama Misa? Gak tau, tanyalah sama dia. Temen lama sih, temen waktu dia. Udah, gue gak mau ngebahas itu juga guys. Kenapa pacarnya gak bisa telepon? Gak dibolehin angkat sama si tante. Sampai aku clear dulu masalah-masalahku. Kemarin-kemarin masih chattingan sama videoan, terus sama si tante bilang, Yoke clearin dulu masalahnya, dia bilang gitu. Ya udah, aku clearin dulu lah. Enggak kenal. Udah guys, aku udahan dulu ya live-nya ya. Masak cireng nanti aku, si tante tuh masak orang Sunda. Jadi nanti aku masak gorengan ya, cireng, gehu, bala-bala, pisang goreng, combro gue belum pernah bikin, belum pernah bikin sih, tapi kayaknya gampang deh, tinggal singkong, masukin oncom, pedes gitu, dibumbuin kan, diungkep-ungkep, goreng. Udah lah ya guys, bye, aku cuman say hi aja. Baru masuk, ya telat deh. Gak ada yang aku bahas apa-apa juga sih. Nanti aja tunggu udah ketemu sama si Koko, baru aku bisa bisa tahu apa yang aku bisa spill gitu. Kalau misalnya gak bisa spill, ya berarti aku gak main IG. Ya. Combo peret itu dulu nantinya. Masak pepes kak sama nasi tucuk. Pepes aku belum pernah bikin juga. Sedekat itu umur 39. Iya. Gerah, bye.